Saudara, tebing di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat longsor. Longsoran tebing di tambang batu ini membuat warga panik. Ini adalah detik-detik longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Longsor terjadi saat penambang batu alam bekerja. Selain curah hujan tinggi dalam beberapa terakhir, bukit longsor karena proses penambangan menggunakan sistem undercutting atau pemotongan dari bawah. Dari atas langsung ke bawah. Pengelola menyebut kejadian ini tak menelan korban jiwa karena sudah diantisipasi sebelumnya. Lokasi tambang sudah dikosongkan dari kendaraan dan juga manusia. Longsor ini adalah salah satu cara produksi penambang untuk mendapatkan material bebatuan. Longsoran yang terjadi pada Senin kemarin terjadi pada ukuran luas sekitar 5 hektar dari total sekitar 9 hektar yang dikelola. Memang sengaja dilongsorkan, jadi penambangan di sini semua juga dibobok dari bawah karena kita kan punya lokasi itu tidak utuh, jadi spasi-spasi itu. Nah, ini ketinggiannya berapa? Ini sekitar tinggi gunung ya sekitar 150 meter lah ke atas.